Iya, abang. Biasa di belakang gini ya, kayak. Biasa ya duduk di belakang mobil gini kalau sambil berbagian. Lebih enak sih, lebih leluasa. Biasanya kalau sama papi juga begini. Kita dari 2017 sering pakai mobil kayak gini berbagi. Ya Lamborghini namanya. Ini jalan. Kamu ke daerah mana, Kak Septi? Ada perbedaan enggak? Makanya sekarang kita berbagi ya sama Bang Putra. Tapi kita mohon doanya semoga sebelum lebaran Bang Putra segera kembali sama kita. Ini gue cukup dulu. Oh, bukan jalan dulu. Kacamata. Baginya kan siapa? Targetnya kemana aja, Kak? Ke yang biasanya kita ke pedagang, ke ojol, atau ke pemulung, kayak gitu sih. Yang kita temuin di jalan, biasanya kita berbagi. Ini akan dilakukan setiap hari selama sampai lebaran? Kalau berbagi seperti ini? Berbagi ini sampai lebaran, tapi kalau berbagi yang lainnya itu emang tiap hari wajib. Jadi ini kemana nih, Kak? Kampung Melayu. Dibagiin satu-satu ya, Kak? Iya. Hari ini kita bagi-bagi beras. Biasanya tiap hari itu beda, ada minyak goreng, sembako. Dan hari ini kita beras sama ini. Kasih kotak ya. Sama siapa aja, Kak, bagi-baginya, Mbak Adil? Hari ini sama Bang Manji. Kebaikan Bang Putra. Gimana Bang Manji? Berbagi naik mobil ini? Biasa. Naik mobil gini mah udah biasa. Berarti ya. Aku juga kan udah sering ya. Maksudnya kayak aku juga udah keliling 500 desa lebih. Melakukan kegiatan-kegiatan kayak gini. Ini salah satu mobil sport kita. Siap. Tar dulu. Oke. Ya, ayo. Iya, Kak. Jalan. Ya. Gini. Terus.
Dada-dada dong. Dada-dada dong, Kak. Dada-dada dong. Kak Ros. Kak Ros, Kak Ros. Halo, Kak Ros. Halo. Dada-dada dong, dada-dada dong. Dada-dada dong. Dada-dada juga di dada-dada. Ternyata mau ya di situ. Iya.